Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Yanu Review. Kali ini kita akan mereview sebuah sepatu lokal. Menurut gue sih kayaknya brand baru ya, belum terlalu lama. Tapi ini oke juga nih dari looksnya, harganya nih oke banget nih. Langsung saja kita kasih tahu, ini adalah sebuah sepatu Aiko. Sepatu Aiko ini asal Semarang nih. Ini viral banget di TikTok nih. Jujur gue beli gara-gara pertama gue pernah lihat ada orang pakai ini, dan yang kedua seliweran di TikTok. Nah itu lagi flash sale tuh. Daripada gue penasaran, langsung aja gue check out ya kan. Dengan harga 99.000 aja, lu udah bisa dapat sepatu yang ventela banget. Ventela banget, lihat. Ini bisa lihat nih. Sorry udah agak kotor soalnya udah dipakai. Lihat dari bagian tongnya. Kecil begini. Terus dari desain sininya nih, uppernya. Cuttingannya. Ada heel tap juga. Ini pentela papa gading banget ini nih. Bener-bener nih Aiko, tapi keren banget tuh ya, dari outsole juga. Dan cuman di bagian outsole-nya dia menggunakan foldingan dari Vans ya. Jadi dia punya foldingan sendiri. Oke, langsung aja kita review ke sepatunya nih. Sepatu Aiko, brand asal Semarang. Sorry nih, insya Allah gue keluarin ini bukan insya Allah aslinya ya. Soalnya kita review dari sepatunya nih. Sepatu ini dia adalah sepatu canvas ya, atau sepatu vulcanized ya, vulcanized. Seperti biasa, bahan utamanya dia adalah canvas, vulcanized. Canvas ini dia tidak terlalu kaku nih, yang gue suka ya. Dia kayak langsung lentur gitu ya. Dan keunggulan dari sepatu ini dialah enteng. Biasanya sepatu-sepatu vulcanized itu, apalagi brand-brand lokal yang ternama seperti Ventela, itu agak lumayan berat ya. Apalagi yang papa gading itu tuh agak lumayan berat ya. Dan dibanding dengan ini ringan banget. Kayak tidak, kayak kopong gitu. Dan lihat di bagian outsole, kayak gak kepencet gitu ya. Dan keunggulan dari sepatu ini adalah, selain dia murah, dia di dalamnya sudah dilapisi dengan mesh. Ya, dia dilapisi dengan sebuah mesh yang seperti patrobas. Ini gue suka banget nih. Gue coba sepat kaki gue, tumit gue aman, bagian sepatu aman, tidak sakit. Dan di bagian sini juga di full mesh ya. Dan ini untuk insole nih, bisa dilepas. Dan sayang banget insole-nya terlalu tipis ya, tidak begitu tebal. Tapi setara lah dengan harganya. Kalian bisa ganti aja dengan insole baru. Ya, Aiko. Ini jahitan dalamannya. Jahitan dalamnya dia seperti bagus sih jahitannya juga. Ada sedikit kencang, ada sedikit yang nggak kencang, tapi lumayan dari jahit ya. Jadi sepatu ini aman tuh, lihat sepatunya langsung kayak tembus ke bagian outsole gitu. Yang warna oranye, yang warna kuning ini. Jadi bisa dipencet-pencet gitu tuh. Agak ringkih memang. Ya, sepatu ini agak ringkih ya. Karena kita bisa lihat dengan sesuai harganya. Ini adalah jahitan-jahitannya. Lumayan oke juga ya. Brand Aiko ini. Dan nih ya, lihat di bagian lem-lemnya. Lemnya, lihat ada masalah. Ini sebenarnya bukan masalah ya. Ini karena lemnya kayaknya kurang ke bawahan nih, ngelem aja nih. Ngelemnya terlalu ke bawah, kurang kena bagian sini nih. Kata nggak sih? Oke-oke aja sih. Di bagian heel tapnya ada Aiko. Sini ada Aiko juga. Ada gantungannya buat mencuci sepatu. Dan talinya juga bagus. Ya, dan di sini ada lambang Aiko-nya kayak burung walet gitu. Dan ini dijahit. Ada beberapa warna, dia banyak ya. Dan gue beli ukuran 41. Oh iya, untuk kaki lebar. Jujur kaki gue itu lebar ya. Tapi gue pertama agak takut beli ini, takutnya kekecilan atau sampit di depan. Ternyata ini enak. Di depan itu gak sakit. Gue sebagai kaki lebar, pas beli sepatu ini wow. Sepatu oke banget nih. Biarpun kaki gue lebar, ternyata di depan tuh gak ganggu. Gak yang apa yang keriput gitu, gak sakit. Jadi ini sepatu worth it banget. Worth it to buy.
dengan harga lagi itu gue diskon 9, sorry. Gue lagi itu dapat di harga 100.000 pas. Dan dengan harga aslinya, kalau harga aslinya sebelum flash sale itu 115 atau 120-an gitu lah ya. Flash sale itu kemarin 99, 100, 98 seperti Larok gitu ya. Tapi ini be worth it to buy, lebih worth it ini ya. Ventela Papa Gading habis ya, untuk kalian yang mau support sepatu lokal dan mau punya sepatu keren dan murah, langsung aja check out nih sepatu Aiko. Di TikTok banyak, di Shopee juga banyak. Mungkin ini review singkat dari gua akan memperlihatkan sepatu ini ketika dipakai di kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yano Review Aiko.